Ngabuburit juga di sini pihak kepolisian sangat lalai. Kenapa saya katakan dengan sangat lalai? Mereka sudah tes urin, akan ada fotonya, tapi tidak dimasukkan, nggak ada berita acara pemeriksaan. Di sini nggak ada lembaran berita acara. Nah ini suatu kejanggalan. Jadi sehingganya kami bertanya, kok kesannya seperti terburu-buru? Langsung P21, cepat sekali P21-nya. Nah ini alat tes urinnya, boleh di-shoot ya. Ini udah jelas hasilnya positif. Nah pertanyaan kami, udah jelas hasilnya positif. Kenapa saudara Steve tidak dimasukkan pasal 127? Sehingga dalam hal ini penyidik dalam menerapkan salah menerapkan hukuman. Seharusnya dia masukkan pasal 127. Orang yang pemakai yang ini harus direhab, gitu. Ada suatu perkara dihukum dia di tingkat PNPT, tapi di tingkat mahkamah dia dibebaskan karena dia pemakai. Perkara Steve ini kami meminta dalam petitum, dalam putusan nanti, agar Yang Mulia Majelis Hakim nanti memutus, yang pertama saya bacakan, menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum atas nama terdakwa Cephas Emmanuel alias Steve batal demi hukum, batal demi hukum, batal demi hukum. Kedua, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Dan ketiga, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar terdakwa Cephas Emmanuel dikeluarkan dari rutan tahanan Rutan Salemba, Jalan Percetakan Negara, nomor 88, Jakarta Pusat, setelah putusan sela diucapkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Thank you.